Hai, kembali lagi di channel Festinal Studio Febri House, segmen misteri. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Mawang, sosok misterius pemakan hati mitologi dari Bangka Belitung. Mawang, sosok ini merupakan mitologi dari masyarakat Bangka Belitung. Dipercaya menghuni hutan-hutan belantara, memiliki kuku-kuku yang panjang, berbadan sangat besar dan berambut panjang. Makhluk ini dalam beberapa versi disebut makhluk gaib, namun beberapa versi lainnya menyebutnya siluman atau kriptid. Disebutkan sangat suka memangsa hewan, namun yang dimakan hanya bagian hatinya saja. Selain itu, menurut legenda, sosok Mawang bisa saja menyerang manusia jika namanya dipanggil-panggil, atau menyerang mereka yang secara tidak sengaja mengusik tempat tinggalnya. Ilustrasi-ilustrasi penuh makna tentang kehidupan. Ilustrasi ini gambarkan bagaimana kebanyakan orang tua yang memaksakan kehendaknya. Terkadang membuka mata dan melihat kenyataan itu bisa sangat menyakitkan. Berbeda, apanya yang beda? Kau dan aku tetap manusia. Ini kenyataannya, tidak bersama tapi mereka merasakan cinta. Bersama tapi mereka tidak bisa mencintai.
dari teror helikopter hantu hingga kini belum terpecahkan. 7 Mei 1994, sebuah helikopter mengejar seorang remaja lelaki di arahan Louisiana. Tidak ada satupun yang bisa dikenali dari helikopter untuk bisa menebak dari mana heli itu berasal. Anak remaja tersebut hanya terdiam saat seorang pria keluar dari pesawat dan menodongnya dengan senjata tanpa dia tahu kesalahannya apa. Seminggu kemudian, orang-orang yang berpergian dengan mobil dekat Washington mengalami nasib serupa. Layaknya pelaku kriminal, seorang pengendara diikuti, disoroti dengan lampu dan mendapat perintah untuk berhenti. Rasa heran bercampur takut tentu dirasakan pengendara walau tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Teror itu berlanjut pada tahun berikutnya. Helikopter hitam misterius itu kembali muncul di sebuah peternakan di Nevada. Muncul di sebuah peternakan di Nevada, helikopter itu menyirami ternak-ternak dengan zat kimia berbahaya. Di daerah peternakan itu membunuh setidaknya puluhan ekor ternak. Pihak berwenang tidak menindaklanjuti kasus tersebut walau laporan khusus sudah diterima. Sedangkan orang-orang dalam helikopter itu bersenjata dan kapanpun siap menembakkannya kepada siapapun. Atas sikap itu, spekulasi pun bermunculan terkait heli hantu itu. Dan mungkin seorang alien atau memang dari departemen pemerintahan, hingga dugaan apakah itulah anak miliarder yang iseng. Yang pasti hingga saat ini, siapa di balik teror helikopter hantu tersebut masih tetap sangat misterius. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.